Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Untuk kali ini ya teman-teman, saya mau berbagi tip ya untuk membersihkan AC secara instan ya, menggunakan cleaner, atau bisa dikatakan efektifkah untuk penggunaan seperti ini ya, untuk cleaner ya, untuk membersihkan AC yang saya beli di online ya, antara 15 sampai 20 ribu. Jangan di skip-skip ya untuk videonya ya, kita mulai aja ya langsung. Ini tutorial untuk pemakaian cleaner di mobil saya ya, all new Xenia. Di video saya sudah ya, ini terdapat vakum ya, ini sudah sangat kotor sekali ya, maklum lama nggak dibersihkan. Kita persiapkan untuk bahannya ya, cleaner yang saya beli online. Terus kita lanjutkan ke bagian vakum ya teman-teman ya, yang udah saya buka tadi ya, kotornya seperti ini ya penampakannya. Ya teman-teman ya, untuk kalengnya ya, sebelum kita pakai jangan lupa kita kocok-kocok dahulu ya, biar dia campur ya. Setelah kita semprot ya bagian vakum seperti ini ya, biarin aja lah ya. Lanjutkan ke bagian kisi-kisi ya. Kalau untuk mobil saya ini ada di kiri, tengah, dan sebelah kanan. Usahakan ya, kalau untuk nyemprot bagian kisi-kisi selangnya bisa masuk ke dalam ya, biar bagian dalam rata kena semua. Ya ini bagian depan ya teman-teman ya, untuk kisi-kisi semua yang ada di dashboard dari kiri, tengah, kanan ya. Setelah semua sudah ya, kita biarin antara 20 sampai 30 menit. Kita lanjut ke bagian belakang ya, blower AC ya, sama ya untuk waktunya ya, antara 20 sampai 30 menit ya. Kalau sudah semua kita biarin aja dulu ya. Ini sudah semua ya, mulai dari blower, vakum, kisi-kisi semua sudah ya. Kita biarin seperti yang saya sampaikan ya, biar bekerja antara 20 sampai 30 menit. Oh ya, ini sudah kita tunggu ya, tadi sekitar 20 sampai 30 menit ya. Kita coba ya untuk hasilnya seperti apa. Ya, ini dalam posisi AC off semua ya. Memang kalau dilihat ya, di kisi-kisi AC enggak ada busa apa ya, keluar semua ya, soalnya sudah hilang untuk busanya. Jadi kita enggak perlu khawatir gitu ya. Makanya disarankan 20 sampai 30 menit untuk menunggu. Kalau dari kesegaran ya, dari lemonnya ini terasa ya, karena tadi kan cleanernya ada apa, aroma lemonnya ya. Kalau untuk kesegaran saya rasa ya, bau apeknya hilang dari sebelumnya gitu ya. Keluhan saya, mobil saya kurang lebih sekitar 1 tahun ya, nggak pernah saya servis AC-nya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya dibantu subscribe-nya biar channel saya lebih berkembang, memberikan informasi seputar otomotif. Oh ya teman-teman ya, setelah kita bersihkan dengan cleaner ya, kita jangan langsung kita pakai ya, kita biarin dengan kaca kita buka ya, soalnya mengingat ya pasti ada bahan-bahan kimia ya yang tidak bagus untuk pernapasan. Usahakan biar nyala paling enggak ya 20 menit lah dia, biar bekerja
untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pipa-pipa atau selang-selang atau kisi-kisi AC ya. Ya biar udaranya keluar, biar lebih fresh. Ya mungkin itu ya yang saya sampaikan untuk tutorial. Kalau mengenai hasil, ini belum bisa saya katakan membersihkan cara praktis ya, ini instan ya bersihkannya ya. Tapi menurut saya tidak bisa dikatakan kalau kita membersihkan AC ke bengkel ya. Kalau ke bengkel kita servis itu dibongkar ya, bersihnya lebih maksimal. Ya ini cuma kalau menurut saya sih pribadi ya, ini membersihkan di tempat atau kisi-kisi tertentu aja ya, tidak bisa dikatakan maksimal untuk pembersihannya. Ya mungkin kalau ada masukan, ada kesalahan yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf ya, ini juga masih belajar. Kalau mengenai kesegaran atau kesejukan AC setelah kita bersihkan, memang ada perubahan, tapi menurut saya tidak maksimal. Ya, sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalam.